Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian Sisil, permainan berjuang jadi Blackman. Alright teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa aja hari Senin besok. Pembaruan itu benar-benar banyak teman-teman ya, benar-benar seru-seru teman-teman. Legend gratis, mantap ya kan. Jangan lupa like dulu, jangan lupa subscribe teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa follow Instagram gue @riantaka. Jangan lupa juga kalian yang mau beli akun PES bisa WhatsApp nomornya di deskripsi. Dan gue mau ngasih tahu kalau giveaway akun Iconic Moment Cristiano Ronaldo plus Full Legend sudah ada di channel yang gua tulis di deskripsi tuh. Ada channel, kalian klik channelnya. Di situ ada giveaway, ada video judulnya giveaway akun Iconic Cristiano Ronaldo. Kalian ikutan giveaway-nya. Ikuti baik-baik syarat yang gua bilang di video tersebut. Ya, oke. Okay? Teman-teman jangan sampai salah, oke? Okay? Pokoknya video giveaway-nya udah gua rilis, pengumumannya itu 1 minggu, ya. Jadi video giveaway udah gua rilis di channel yang ada di deskripsi di bawah. Ikuti syarat-syarat baik-baik yang gue tulis di yang gue bilang di video tersebut. Oke, langsung kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Jadi hari Senin besok itu ada apa aja sih bang? Seru-seru bang? Ya, pertama besok itu hari Senin ada club selection Atletico Madrid, ya kan? Kelihatan tuh ya. Suarez, Oblak, Saul, bla bla bla. Ini kita yang pertama dulu. Suarez dulu kita buka. Oh ya teman-teman jangan lupa nih besok nih ya. Nih hari Senin besok tuh ada yang namanya ini. Mana nih? Nah ini nih Rocky Challenge ya. Rocky Challenge, acara Rocky Challenge tersedia satu kali pada setiap periode yang tercantum di bawah ini. Merupakan cara bagus mengenal keseluruhan percepatan tinggi bla bla bla. Selesaikan satu lagu untuk mendapatkan agent legend. Hari Senin besok ikutan Rocky Challenge, menang kalah dapat tiket gratis ngerol Legends Worldwide. Menang kalah dapat tiket gratis ngerol Legends Worldwide teman-teman ya. Ya kamu bahkan tidak perlu menang untuk mendapatkan agent tersebut. Ini adalah tantangan. Jadi jangan lupa periode acaranya tanggal 16 November sampai 22 November. Tanggal 23-nya ada lagi periode barunya Rocky Challenge, 23 November sampai 29 November. Jadi ada dua periode dan di tiap periode tersebut kalian bisa mendapatkan tiket gratis ngerol Legends Worldwide Club. Paham ya guys ya? Oke, ya kamu bahkan tidak perlu menang tuh, nggak usah menang, asal ikutan doang udah dapat. Ini adalah tantangan sempurna bagi pendatang baru di PES. Lihat berbagai pokoknya itulah ya teman-teman ya. Senin besok pokoknya ada Rocky Challenge, ikutan dah tuh ya. Pesta pelatih spesial ajang tour juga mulainya 16 November. Dapatkan dua kali lipat My Club dalam match day itu. Pas kalian ikutan match day tanggal 16 November dapat dua kali lipat koin. Pokoknya hari Senin besok ada Rocky Challenge. Ya, dapat legend gratis, tiket ngerol legend gratis 2. Itu yang satu lagi tanggal 23-nya. Ya, yang satu tanggal 16 ya. Oke. Yang satu lagi itu pesta spesial ajang tour, yang satu lagi dua kali lipat My Club itu hari Senin besok. Oke. Itu yang pertama. Oke, sekarang kita beralih ke club selection-nya, guys. Oke, teman-teman, club selection pertama ada Luis Suarez. Ya, Luis Suarez tuh kalian bisa lihat sampai level 20 itu ratingnya 96. Mantap ya. Memang Suarez. Ada juga ini Atletico Madrid nih, klub seleksi Atletico Madrid. Ada juga Jan Oblak tuh, rating maksimal sampai 94 tuh ya. Ada juga Saul ya, Saul itu sampai 95 teman-teman ya, karena Saul itu masih 26 tahun. Jadi lumayan-lumayan ya, lumayan-lumayan muda lah ya, 26 tahun. Oke, Saul. Ada juga Koke ya, Koke itu sampai 94 ya, rating maksimalnya di level 23. Dia udah 28 tahun teman-teman. Ada Gimenez juga nih, Gimenez tuh rating maksimalnya 94 ya di umur 25 tahun. Ada juga Gimenez, ada juga Lorente ya. Lorente ini salah satu player ya, masih muda 25 tahun, rating maksimalnya 93. Ada Lorente, ada Felix, siapa yang nggak tahu Felix, rating maksimalnya 94, masih sangat muda 21 tahun. 21 ya, 21 gun. Oke, Felix 21 tahun, ada juga sih Renan Lodi ya teman-teman. Renan Lodi ini sampai 95 rating maksimalnya, masih 22 tahun ya. Oke, tadi club selection Atletico Madrid, sekarang kita lihat jeng 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 jeng. Oke, ada club selection apa ini namanya, Barcelona ya kan. Ada Napoli, ada Roma tuh. Mantap mantap teman-teman ya kan. Tuh kita bahas dulu nih Barcelona teman-teman. Barcelona ada Lionel Messi yang sudah sangat berumur 33 tahun teman-teman ya. Rating maksimalnya 96 nih. Hari Senin besok ada club selection Barcelona. Kalian kalau ikutan-ikutan tuh ya. Yang punya koin banyak monggo silakan. Ada Gijemen teman-teman ya. Ada Gijemen rating maksimalnya itu 95 di level 21. Umurnya udah 29 tahun ya. Gijemen lumayan.
ada Mas Pique ya. Mas Pique ini rating maksimalnya 94 di level 21 karena udah 33 tahun juga. Jadi udah cukup berumur juga, teman-teman. Ada Mas Pique, ada De Jong ya. De Jong ini masih muda 23 tahun, 97 rating maksimalnya. Mantap De Jong. Oke. Ada De Jong juga, ada Lenglet. Lenglet ini rating maksimalnya 95, salah satu back yang kuat juga ya. Ada Lenglet, ada juga Jordi Alba. Mas Jordi ini rating maksimalnya 92 ya. Dia salah satu LB yang cukup kuat juga, sama kayak Marshmallow. Oke, lanjut. Ada Pjanic ya. Pjanic ini rating maksimalnya 94 ya. Operan Juventus gitu ya. Operan Juventus tukeran ya, Arthur. Oke, ada Pjanic, ada juga Ansu Fati yang sampai levelnya 99. Tuh lu lihat tuh Ansu Fati 99. Mantap-mantap tuh lah. Gue yakin lu banyak banget yang ngincer si Ansu Fati nih ya kan. Ratingnya 99, umurnya masih muda banget, 18 tahun tuh lu lihat tuh ya, sampai level 58 dia bisa tuh. Gue juga pengen banget nih Ansu Fati ini guys ya. Ansu Fati gue dibanding Messi gue pengennya Ansu Fati. Messi udah sering banget, Ansu Fati gue pengen. Oke, ada Napoli di sini. Ada Koulibaly yang ratingnya bisa sampai 95, teman-teman ya. Dia 29 tahun. Udah cukup berumur lah. Ada Fabian Ruiz juga ya. Masih 24 tahun dengan rating 95 juga. Oke. Ada Mertens nih, salah satu penyerang dari Napoli nih, teman-teman ya. Mertens rating maksimalnya 92 di level 23. Udah 33 tahun sama kayak Messi. Oke, lanjut lagi ada Zielinski. Zielinski ini rating maksimalnya 93 di level 27. Wow, mantap. Ada juga Insigne ya. 92 di level 24 ya. Insigne ini Black Ball best player kemarin, teman-teman. Sekarang masih Black Ball enggak sih? Lupa gua Insigne. Ada Osimhen juga. Osimhen ini rating maksimalnya 94 di level 22. Di umur 22. Nah, ada Ospina sama Di Lorenzo. Ospinanya sampai 90, Di Lorenzo-nya sampai RB ini sampai 93 di umur 27 tahun. Oke. Ada juga Roma ya, ada Lorenzo Pellegrini. Rating maksimalnya 94 di level 31. Ada Babang Dzeko, tuh Dzeko tuh ya, yang enggak tahu Dzeko, enak nih Dzeko kalau dimakan. Itu mah Dzeko beda lagi. Ada Dzeko, Edin Dzeko, teman-teman ya. Umurnya udah 34 tahun, jadi udah cukup berumur dengan rating maksimal 92. Ada Miki ya, Mkhitaryan, ratingnya 92 di umur 31. Mas Mkhitaryan. Ada Zaniolo, ada Pedro. Zaniolo sampai 94 ya. Kemudian Pedro mana tadi? Pedro sampai 91 di umur 33 tahun. Ada Pedro, ada Zaniolo, ada Veretout. Veretout ini rating maksimalnya 92 di umur 27 tahun. Ada siapa lagi nih bang? Ada Mancini sama Spinazzola. Untuk Mancini itu rating maksimalnya 93 di level berapa nih? Level 33. Kemudian kalau untuk si Spinazzola di level 28, rating maksimalnya 91. Apa gitu gagan. Nah kalau yang di ini mah kalian udah tahu nih ya. Apa namanya yang ada sekarang ini. Oke, ini sekarang kita coba ya. Sekali lagi gue mau ngasih tahu ke teman-teman. Sudah ada gen ya. Hari Senin besok ada Rocky Challenge 2 kali lipat My Club Match Day. Dan itu aja sama Club Selection Atletico Madrid, ada Club Selection Barcelona, Club Selection Napoli dan juga Roma. Jadi ya banyak banget klub selection di besok ya teman-teman, di hari Senin besok. Kalian yang punya poin banyak silahkan memilih, kalian mau apa ya monggo gitu ya, monggo semonggo-monggonya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk ikutan giveaway di channel yang ada di deskripsi, giveaway akun Full Legend Plus Iconic Moment Cristiano Ronaldo yang sudah saya buat di channel yang itu tuh yang ada di deskripsi. Oke, jangan lupa ikutan, ikuti syaratnya baik-baik teman-teman, jangan sampai ada syarat yang kelewatan. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.